بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ذا الحزن إذا شئت سهل. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، بابا إبو جماعة Masjid Assalam yang rahmatullahi Allah SWT. Pagi hari ini kita akan mengkaji satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah itu kalau dalam bahasa apa, produksi garment itu mewarnai, bisa kuning, bisa biru, bisa merah, tergantung keinginan dari orang yang memproduksi garment itu. Bisa juga dalam bentuk perhiasan, itu bisa jadi warna keemasan, warna keperak-perakan, warna perunggu dan seterusnya. Namun karena ini dinisbatkan kepada Allah, sibghatullah, ya, corak yang dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah nilai-nilai yang harus kita ambil dari Allah, dari wahyu, untuk kita jadikan panduan dalam hidup. Makanya para ulama membawakan ayat ini dalam kaitan dengan bagaimana hidup seorang muslim terpolakan dengan pola yang diinginkan oleh Allah. Ya, dapat mewarnai hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Makanya yang pertama kali harus kita cocokkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Apa yang terjadi dengan manusia, seringkali kemudian mereka terjebak dengan free will. Apa itu free will? Kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk menentukan. Kebebasan untuk bertindak. Akibatnya tidak jarang yang mempengaruhi keputusannya adalah hawa nafsunya, ya, minimal pikirannya. Sementara pikiran manusia itu relatif, bisa benar, bisa salah. Taruhlah umpamanya kita lihat sekian banyak orang, keinginannya itu apa? Yang saya tahu manusia itu semuanya sama keinginannya, ingin bahagia. Ada enggak di antara jamaah yang tidak ingin bahagia? Ada enggak? Kenapa kita datang ke masjid pagi-pagi seperti ini, memenuhi panggilan Allah? Tidak lain kita inginkan untuk apa? Supaya bahagia. Kenapa bapak-bapak itu pagi hari sudah wung-wung-wung yang pakai mobil, pakai motor, ya, bahkan kemudian bermacet-macet ria. Bahkan ada yang sampai enggak sempat sarapan untuk mengejar supaya sampai ke kantor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk apa semua itu dilakukan oleh manusia? Untuk apa si fulan jadi bintang film, si fulan itu jadi dokter, si fulan itu jadi profesor, si fulan itu jadi jenderal, si fulan itu jadi begini, jadi begitu? Untuk apa semua itu? Tidak mungkin semua mereka lakukan tanpa tujuan. Termasuk kenapa kita menikah, kenapa kita punya anak, termasuk
Bapak Ibu, kenapa tinggal di sekitar sini? Kenapa itu banyak satpam di sana itu? Semua pasti ada tujuan. Tidak ada orang hidup tidak punya tujuan, kecuali orang majnun. Hanya orang majnun hidupnya enggak punya tujuan. Tetapi pola manusia kebanyakan trial and error. Coba-coba gagal, coba-coba gagal. Ya? Dan kita jangan mengikuti pola seperti ini terus-menerus. Bolehlah ketika kita masih belum ada arahan, belum ada bimbingan, belum sadar tentang arti hidup ini, kita coba-coba terus. Tahu-tahu seumur ini coba. Alhamdulillah kita masih masuk masjid. Di luar sono masih banyak jutaan orang yang belum masuk masjid. Bahkan kemarin saya dapat data yang sangat mengagetkan. Jumlah orang Islam Indonesia yang sholat itu cuma 10%. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini maknanya dakwah kita berhasil atau ada yang enggak beres ini? Data resmi Departemen Agama menyebutkan jumlah orang Islam Indonesia yang tidak bisa baca Quran 54%. Loh, masjid ramai. Tablik-tablik semarak. Kok masih ada jumlah orang Islam Indonesia yang enggak bisa baca Quran? Bukan cuma sedikit, separuhnya lebih. Ada apa dengan umat kita ini? Ikhwan wa akhwatikum, sementara yang mempengaruhi pikiran umat Islam apa? Yang dia tonton. 90% umat Islam Indonesia dasarnya nonton. Yang ditonton itulah yang akan berpengaruh dalam pikiran dan perilakunya. Yang baca, apalagi yang dibaca Al-Quran. Ya, banyak baca, tapi bukan baca Quran. Yang baca Quran dikit sekali. Bahkan tidak jarang baru baca udah ngantuk. Kita waktu ngisi di Radio Dakta, ada bapak bilang, Pak Ustadz, saya itu kena penyakit insomnia. Itu insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa kalau baca Quran terus ngantuk, Pak Ustadz? Tuh. Yang insomnia saja ngantuk, apalagi? Subhanallah. Itu godaan setan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu suplai apa ini? Al-Quran ini suplai apa ini? Suplai jiwa. Antum kalau makan sehari 3 kali, kalau enggak makan kerucuk, 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 kerucuk. Ya, coba bisa enggak? Pernah enggak? Bukan bisa ya, pernah enggak makan 3 hari? Pernah enggak Bapak Ibu? Nabi Musa alaihissalam sampai tidak makan 8 hari. Ya. Beliau dalam posisi ketakutan, dikejar oleh pasukan Fir'aun, melarikan sampai ke Madain. Itu dari Mesir sono sampai masuk wilayah Yordan. Jalan kaki itu. Cukup jauh itu, 8 hari itu. Nyampe di masuk wilayah Yordan sekarang, dekat wilayah namanya Madain. Itu wilayah dakwahnya Nabi Syuaib. Tapi dasar jiwa orang soleh, orang baik, melihat 2 perempuan lagi ngantri ambil air, dia enggak tega. Dia ambilkan itu air itu, dia bantu itu. Dan Nabi Musa itu orangnya kuat sekali. Coba enggak makan 8 hari, kita udah keliangan itu. Hah? Bisa Bu ya? Begitu hebatnya Nabi Musa itu, nempeleng sekali aja mati tuh orang, Pak. Ya kan? Ada orang berantem tuh. Tapi yang satu dari keluarga, dari keturunan apa? Nabi Musa, yang satu orang Kipti. Nggak bantuan lah itu, temannya Nabi Musa itu. Ditempeleng itu orang, mati, Pak. Sekali aja, Pak. Ada nggak jago silat yang mengukul satu orang sekali mati? Smackdown, smackdown itu habis semua itu.
Hebat Nabi Musa itu. Kan bisa bertahan tidak makan sampai 8 hari. Tapi masih ada jiwa ingin berbuat baik. Coba kalau kita lemes, bantu orang gimana itu? Dan yang menarik, setelah dia membantu dua orang perempuan ngambilin air, dia duduk di bawah pohon sambil mengatakan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tahu enggak artinya, Pak? Hah? Ya Allah, aku mengeluh kepadamu bahwa kebaikan yang aku peroleh ini sedikit. Subhanallah. Dua perempuan itu enggak bisa nangkep apa ngomong apa ini orang. Sehingga dia pulang ke rumahnya. Bapaknya nanya, kok kalian pulang lebih awal nih? Enggak seperti biasanya. Iya Pak, tadi ada anak muda yang bantu kami, sehingga kami cepat pulang. Siapa dia? Enggak tahu Pak, enggak tahu ya. Cuman dia waktu habis selesai nganter membawakan air, dia duduk di bawah pohon sambil mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Nabi Syuaib, itu lapar tuh. Ayo cepat bikin makanan, undang dia suruh makan. Subhanallah, bahasa Nabi ditangkap oleh siapa? Oleh Nabi juga. Makanya itu ada kaidah di kalangan para wali itu. Mudah-mudahan ini wali semua ini. La ya'riful wali illal wali, kata mereka. Orang tidak tahu seorang itu wali kecuali dia wali. Enggak tahu kita wali 10, kata wali berapa kita. Kalau di Bali itu ada wali pitu. Tapi itu bikinan orang tuh. Saya udah ke sono lihat tuh. Wali pitu itu kuburan nano apa fiktif. Ya, untuk orang mafia cari duit itu. Ikhwan barakakum. Nabi Musa alaihi salam mengeluh sama Allah. Ya Allah, aku lapar. Intinya gitu, ya Allah aku lapar. Tapi bahasa Nabi itu halus. Kebaikan yang diturunkan kepada aku sedikit. Diundanglah dia oleh Nabi Syuaib. Kemudian diceritakan apa yang terjadi. Kata Nabi Syuaib, kamu aman. Sekarang di sini bukan wilayahnya Fir'aun. Kamu aman. Kemudian putri-putri Nabi Syuaib mengatakan, ya abadi sta'jirhu. Inna khairuman istajar inna khairuman istajar talqawiyul amin. Wahai ayahku, ambil dia sebagai pegawaimu. Karena Nabi Syuaib ini apa punya banyak kembalaan. Ya, biar dia kerja sama kita. Karena sebaik-baik pekerja itu adalah yang kuat dan amanat. Kuat dan jujur. Dan ucapan perempuan inilah yang dijadikan para ulama sebagai panduan untuk memilih pemimpin. Saya sekolahnya di Master Politik Islam. Yang kemudian kita baca dari penjelasan para ulama, berjilid-jilid kitab itu, gimana cara memilih pemimpin, itu menggunakan dasar ini. Ucapan dari perempuan ini. Sebaik-baik engkau memilih pegawai, sebenarnya pemimpin itu apa? Pegawai rakyat, Pak. Pemimpin itu bukan bos. Pemimpin itu bukan terus semena-mena begitu. Pemimpin itu, kalau dalam bahasa Jawa, abdi rakyat itu kan. Dia pegawai, Pak. Dan pegawai itu kan tujuannya apa? Untuk berbuat yang terbaik kepada yang mempegawaikan dia. Makanya dalam teori politik Islam, tugas pemimpin adalah mensejahterakan rakyatnya dunia akhirat. Mana bisa mensejahterakan akhirat kita? Dunia aja kocar kacir, kopar kapir. Apalagi bicara akhirat, gak nyambung. Makanya Muslim haram memilih pemimpin yang kafir, kenapa? Orang kafir enggak nyentuh akhirat, Pak. Bahkan mencelakakan akhirat kita itu, Pak. Ngapain milih pemimpin yang kafir kayak gitu? Dan itu sudah enggak perlu dibicarakan.
Itu kalau orang belajar tafsir tahu pendapat para ulama itu sudah enggak bisa dibicarakan, itu sudah termasuk kategori aksiomatik. Sudah pastilah. Enggak pasti duta atik. Satu tambah satu, dua. Enggak bisa jadi tiga, jadi lima, jadi sepuluh, itu enggak bisa. Tapi dalam dunia politik, bisa, Pak. Iya kan, dari jam 11 ya? Iya. Ya, namanya politik gitu. Cuman politiknya politik Machiavelli. Ya, semua tipu-tipu itu kan. Kita politik Islam enggak begitu. Makanya, ini penting ayat ini. Warnai hidupmu dengan Islam, siapapun kita. Apakah sebagai politikus, apakah sebagai ekonom, apakah sebagai dosen, atau siapapun kita. Itu hanyalah profesi. Tapi yang penting Allah katakan sibghatullah. Warnai dengan warna Allah, cocokkan kehendakmu dengan kehendak Allah. Sampai hari ini saya terus menyuarakan kepada ahli hukum kita, tolong lakukan upaya evaluasi terhadap produk hukum-hukum kita ini, yang mana sesuai dengan Islam dan mana yang bertentangan dengan Islam. Sampai sekarang enggak ada, Pak, yang bikin, Pak. Barangkali di sini ada ahli hukum. Itu penting sekali. Karena hukum kita ini bersumber dari tiga sumber, Pak. Hukum Islam, hukum adat, dan hukum Belanda. Tetapi yang paling dominan dalam negeri kita ini hukum-hukum Belanda. Ngapain kita udah janji sama Belanda, masih pakai hukum Belanda, itu bego banget kita itu kan. Dan 71 tahun lebih, Pak, kita sudah merdeka. Seperti ini hasilnya, coba itu. Pahit. Dan ini kalau tidak segera diperbaiki, mau tidak mau akan terjadi revolusi, Pak. Kenapa? Taruhlah Jakarta ini, itu sekarang laporan menunjukkan kesenjangan antara kaya dan miskin udah menganga dan dalam posisi kuning, lampu kuning, Pak. 0,43%. Kalau sampai 0,6 sudah enggak bisa ditahan. Apalagi ada keinginan ingin mensingapurkan Jakarta. Ya, ingin menggeser orang-orang miskin dari Jakarta. Dan udah mulai banyak ini. Orang Jakarta udah pindah ke Bekasi, kemana itu, Tangerang kemana itu kan. Rame-rame itu kan. Bahkan disarankan kalau gak bisa bayar pajak, jual aja rumahmu. Loh, habis nanti itu orang. Akhirnya yang tinggal pendatang-pendatang baru semua itu kan. Makanya kalau bisa gubernur muslim kalau terpilih itu, bikin apartemen-apartemen, kembalikan orang Betawi ke apartemen itu. Kasih gratis itu. Karena mereka pemilik Jakarta yang sebenarnya tadinya. Makanya saudara sekalian, ini tugas pemimpin, mensejahterakan rakyatnya. Dan kita sudah punya panduan kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilannya itu? Yang terjadi kesenjangan yang luar, sampai presiden pun mengakui. Masalah terbesar bangsa Indonesia sekarang adalah kesenjangan. Dan ini bahaya sekali. Sampai ada seorang peneliti Amerika, Indonesianis dia, melakukan semacam penelitian perbandingan. Ya, kata dia, kalau di negeri yang menggunakan sistem kerajaan, monarki, itu orang yang terkaya di wilayah itu, kekayaannya 10.000 kali kekayaan orang biasa. Ya. Sementara dalam pola demokrasi liberal seperti di Amerika, itu kekayaan orang yang paling kaya 20.000 kali, Pak. 20.000 kali kekayaan orang biasa. Ini yang ngomong Profesor Winter namanya. Indonesianis dia, tapi warga Amerika. Winter orangnya. Kemudian di Indonesia kebablasan, Pak. Demokrasi liberal kita kebablasan, Pak.
Kata dia, saya tidak nyebut ratusan orang, 50 orang saja. Itu kekayaannya mencapai 340 ribu kali kekayaan orang biasa, Pak. Wajar enggak itu? Wajar enggak itu? Enggak wajar itu. Bahkan saya baca buku The Hand of Iblis, karangan seorang dokter bule masuk Islam mualaf. Dan sekaligus saya umumkan di sini, nanti siang jam 10 di markas kami Al-Islam yang ada di Kampung Sawah akan kedatangan tamu dari Inggris, John Fontaine namanya. Ya ini pemikir yang mualaf masuk Islam, dia ingin berbagi pengalaman kepada kita. Kalau ada kesempatan silakan datang nanti jam 10 sampai zuhur di Al-Islam di Kampung Sawah dekat sebelum Puri Gading itu. Jadi keluarnya jadi Jatiwarna ya. Tol Jatiwarna enggak jauh dari situ. Nah, ini bisa kita mendengarkan apa cerita pendatang dari Eropa ini. Bagaimana perkembangan Islam di sana? Ikhwan wa akhwatikum, kata penulis buku ini, The Hand of Iblis, bahwa hanya 10 keluarga di Indonesia yang menguasai 80% aset nasional. Dan ini kemarin saya lihat wawancara dengan Romo sahabat Syafi'i yang pernah berdoa di parlemen dan menggemparkan itu. Dia sebutkan ada data baru dari World Bank, 10 keluarga di Indonesia ini yang memiliki kekayaan yang tidak wajar. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ini enggak benar nih. Kekayaan berada di segelintir orang itu, enggak benar itu. Kesejahteraan sosial ini jadi masalah. Bahkan sekarang ada, saya baca seorang jenderal bintang 4, mantan panglima, membuat buku yang sudah mulai mempermasalahkan sistem yang bobrok ini. Mulai ada kesadaran ke arah itu. Nah, kita sudah punya Islam. Sibahat Allah. Dan itu menjadi sumber hukum di negeri kita. Kenapa kita enggak perjuangkan itu? Bahkan Profesor siapa itu? Mantan Menteri Pertahanan kita itu. MD, Mahfud MD. Dia bilang apa? Enggak salah itu memperjuangkan Islam dalam wilayah hukum, wilayah politik. Enggak salah itu memilih pemimpin atas dasar agama. Enggak salah itu. Bahkan itu ditekankan oleh Soekarno dalam pidatonya 22 Juni 45 bahwa silakan orang Islam memilih pemimpin Islam, silakan orang Islam berjuangkan Islamnya, isi itu parlemen-parlemen itu, isi negara hukum ini dengan hukum Islam, silakan saja itu. Dan itu lindungi oleh undang-undang. Dan itu yang menyampaikan Pak Soekarno sendiri. Tapi kita terus terang saja masih mainnya di grassroots. Kita masih jauh dari pusat-pusat kekuasaan sana. Saya pernah ditegur sama seorang jenderal di satu tempat dalam posisi saya menyampaikan begini. Kata dia, kenapa omongan Ustadz yang bagus ini enggak disampaikan di parlemen sana? Ya, saya bukan anggota parlemen, Pak. Wilayah saya menyampaikan di umat. Ya, barangkali di sini ada anggota parlemen, sampaikan itu. Perjuangkan itu. Sibghatullah. Ini yang kita perjuangkan, Pak. Sebagai Muslim, jangan lepas kita dari Islam kita, Pak. Jadi way of life kita itu Islam ini, Pak. Makanya sekarang negeri kita sudah masuk ke wilayah Mahstad, bukan Rehstad lagi. Maknanya sudah menjadi wilayah negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Ketidakadilan nampak sekali. Tidak ada seorang pun yang terlibat dengan kasus penistaan agama, pelanggaran pasal 156A, 156B, kecuali ditahan oleh polisi. Diproses, diajukan pengadilan, dan tidak ada seorang pun yang lepas dari hukum, Pak. Semuanya dihukum, Pak. Dan itu 100 lebih kasus itu, Pak. Sepanjang sejarah Indonesia. Tapi kenapa ini kok dibiarkan? Kenapa itu? Tidak ditahan, bahkan sudah terdakwa lagi kan? Tapi enggak ditahan juga.
Ini apa artinya? Ketidakadilan. Karena ada apa namanya, the invisible hand yang kemudian bergerak untuk melindungi dia. Ada apa itu? Dan kita hanya bisa nonton, Pak. Jutaan orang datang ke Jakarta, enggak dianggap. Terus yang namanya rakyat itu siapa? Kalau jutaan orang yang datang itu enggak dianggap rakyat, itu siapa rakyat Indonesia ini? Luar biasa betul. Dan kita enggak boleh diam ini, Pak. Ya, meskipun tetap harus dalam koridor konstitusional. Jangan lupa itu, koridor konstitusional. Selama kita konstitusional, enggak masalah. Perjuangkan itu, hak kita itu. Dan dilindungi oleh undang-undang itu. Ikhwan warakabikum, makanya ini yang harus kita perjuangkan. Sibghatullah. Betul-betul, saya setuju pernyataan orang. Orang yang tidak tahu politik, maka dia akan dipolitikin. Wong hidup kita enggak lepas dari politik, Pak. Harga-harga barang, kenapa itu? Pengaruh politik. Iya. Pajak-pajak kita, itu kenapa? Pengaruh politik. Pajakin semua gitu. Apa aja enggak ada pajak itu. Napas kita aja enggak dipajak itu. Ya, kasihan rakyat ini, Pak. Kasihan betul. Udah gitu dikorupsi lagi. Nih, EKTP kayak apa entah itu. Wah, ayo, bongkar tuh semua itu. Biar ketahuan bobroknya mereka itu. Luar biasa betul. Ya, subhanallah. Kita ini betul-betul dikuasai asing sama asing, Pak. Luar biasa. Saya kemarin ketemu sama seorang top leader lah di Indonesia ini. Orang-orang besar di Indonesia ini datang ke dia. Dia punya mesin politik dahsyat. Saya tanya, untuk ketemu itu enggak bukan gampang, Pak. Dia tanya, bagaimana menurut Bapak, karena dia Muslim, cara kita untuk mengalahkan asing-asing itu? Gak bisa jawab, Pak. Dia gak bisa jawab, Pak. Kenapa? Terlalu parah. Sudah oligarki, Pak. Jadi kekuasaan dikendalikan oleh yang punya fulus. Untuk jadi bupati, pakai duitnya minimal 10 miliar, Pak. Untuk jadi gubernur, paling tidak ratusan miliar, Pak. Untuk jadi presiden, triliunan, Pak. Jadi sekarang ini, kalau ada calon-calon untuk diangkat jadi pemimpin, lewat partai pasti kan ya, itu ditanya gini, kamu punya duit berapa? Yang gak punya duit, udahlah, tahu diri. Mau pinter kayak apa, ya mau hebat kayak apa, mau bersih kayak apa. Udah transaksional semua ada. Rusak banget. Saya tadinya di sini enggak tahu apa-apa, Pak. Ya. Bergaul dengan masyarakat biasa. Sekarang pergaulan kita ke atas sono, waduh, ngeri banget. Mendingan balik lagi deh ke Assalam. Assalam itu artinya damai, Pak. Assalam, damai. Allahumma antas salam. Aminka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalau Anda ingin damai, banyak dikir itu, Pak. Karena itu apa? Melahirkan kedamaian. Kalau lihat ke atas sana, ya Allah ngeri, Pak. Tambah tahu, tambah pusing. Karena tanggung jawabnya semakin besar. Enggak mungkin boleh, enggak boleh diam orang tahu itu, Pak. Orang tahu diam, setan yang bisu itu. Kita harus berbuat sesuatu. Makanya apa langkah-langkah yang kita lakukan? Nah, saya mau tanya sama Assalam. Lah antum setelah ngaji ini ngapain? Mulai dulu ngaji terus. Terus buktinya apa ini? Praktiknya apa ini? Sekolahan masih TK aja itu, gak naik-naik itu. Nah, ini perlu ada peningkatan. Tuh kemarin kawan-kawan di Alesan sudah membentuk koperasi syariah. Ya, koperasi umat kan syariah itu. Saya penasihatnya juga. Udah mulai buka gere-gere insya Allah. Mereka targetnya paling enggak dalam setahun itu 30 gere lah dibuka. Ada langkah nyata itu kan. Ini kita juga harus ada langkah nyata ini.
Saya tadi tanya, bagaimana kegiatan anak-anak muda di Asalam belum jalan? Paling setahun sekali atau dua kali. Lah, keliru itu. Kurang itu. Karena ke depan Bapak bakal habis ini semuanya nih. Kemana? Nyusul Pak Yan. Rahimahullah. Ini kawan kita ahli masjid Pak Yan. Kemarin dipanggil sama Allah. Kita akan menyusul. Terus mana anak muda-mudanya? Lah bapak-bapak kan pasti punya anak muda kan? Kalau enggak anaknya, cucunya, ponakan atau apa, bawa ke masjid. Jangan dibiarkan mereka tidak ikut ke masjid. Bawa ke masjid. Nih, yang kecil baru sihat ini kelihatan itu. Kamu, ya kamu kacamata kamunya. Berdiri kamu, kelas berapa kamu? Hah? Ya, kelas berapa kamu? Satu SMP, Masya Allah. Apa cita-citamu? Masya Allah. Kamu ingin jadi ustaz kenapa? Allahu Akbar. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa bapaknya ini. Kayak gini nih, penting nih. Luar biasa ini. Saya baru dengar nih, ada anak keinginan untuk dakwah dahsyat nih. Ini kalau betul dipopo ini, luar biasa. Dia akan memberikan pencerahan kepada banyak orang. Dia akan memberikan contoh kepada banyak orang. Menyadarkan banyak orang, menyelamatkan banyak orang. Karena memang misi termulia di dunia, Bapak. Dakwah. Untuk apa dakwah? Cari pengikut? Bukan. Supaya tenar? Bukan. Supaya kaya? Bukan. Supaya banyak istri? Bukan. Untuk apa dakwah, Pak? Untuk apa, Pak? Kata Rub'i bin Amir, sahabat Nabi ini ditanya oleh komandan Rustum di Persia. Apa yang kalian serukan? Apa yang kalian dakwakan? Ibta'athanallahu lukhrijan nasa minadzulumati ilan nur wa min juril adyan ila adlil islam wa min dhikr dunya ila saati dunya wal akhirah. Apa jawaban Rubi bin Amir, sahabat Nabi? Kami ditugaskan untuk mendakwai orang, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang benerang. Itu dakwah, Pak. Jahiliyah-jahiliyah di masyarakat kita, itu harus kita singkirkan. Kita warnai dengan warna ajaran Allah ini Islam. Jadi Nabi diajarkan oleh Allah, bukan hanya bikin kita orang soleh, sholat, ngaji, tahajud, selesai. Bukan cuma itu, Pak. Nggak cukup, Pak. Kita harus singkirkan itu, jahiliyah-jahiliyah itu. Para ulama menyebutkan ada 100 lebih jahiliyah yang diusir oleh Nabi dari kehidupan masyarakat, sehingga menjadi islami. Ini kita banyak pengajian, tapi otaknya mati otak materialistis. Saya mau tanya bapak-bapak ibu, termasuk ibu-ibu yang penting itu. Kalau ada lelaki minta anaknya ibu, mau ngelamar ke rumah ibu, yang pertama kali ibu nanya apa? Jangan bapak-bapak ibu-ibu nih. Bapak-bapak udah salah bu ya, ibu-ibu gimana itu, nanya apa ibu? Nanya apa ibu? Parah banget Pak masyarakat kita. Ngaji terus tapi otaknya masih materialistis. Coba itu kan. Bu, yang ditanya, kamu sholat subuh tidak di masjid? Gitu. Kamu hafal Al-Quran berapa juz? Gitu bu. Ini sekarang yang mau minta anak saya mikir-mikir juga itu. Banyak yang mundur itu. Luar biasa. Rupanya takut ditanya, berapa juz kamu hafal Al-Quran? Ngeri juga dia. Biar aja. Kalau ngeri enggak pantas jadi mantu saya. Gitu aja. Ikhwan barakawikum. Makanya semua harus kita ukur dengan din. Sibukatullah ini. Ini warna ini Pak. Ini harus kita ukur nilai kita itu. Diri kita, pikiran kita, perilaku kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita ukur dengan ini ukurannya Pak. Kita warnai Pak dengan warna ini. Sibukatullah. Dengan agama Islam. Luar biasa. Boleh saya berdiri, Pak? Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh imam tadi. Imam itu tadi baca bagus sekali. Surat Ibrahim. Terutama coba dilihat ayat 24-25. Serangannya begini, Pak.
Silakan dibaca Pak terjemahnya. Ibrahim 24:25. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya tumbuh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap hari dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka baru ingat. Ya, kabarnya gini Pak. Kalimat thayyibah itu apa? Islam. Makanya orang kalau masih Islam ngapain? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, supaya itu menancap di dalam apa? Sanubarinya, imannya itu. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu Islam. Kalau ada seorang Nasrani ikut ke masjid sholat Pak sama kita, kira-kira amalnya terima sama Allah tidak? Enggak terima. Dia puasa Ramadan, bisa diterima enggak? Enggak terima. Kata beliau tidak terdaftar. Harus daftar dulu ya. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah kalimat thayyibah itu. Kalau sudah menancap ke dalam diri seorang muslim, dia akan warnanya beda Pak. Ya, kata Allah dia akan seperti pohon. Rasulullah menafsirkan pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Itu hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya, kenapa harus pohon kurma? Karena apakah itu yang ada di timur tengah sana? Ternyata pohon kurma ini beda dengan pohon-pohon lain, Pak. Taruhlah pohon sawit, Pak. Orang sekarang kan banyak investasi di mana? Di sawit. Luar biasa itu, jutaan hektar. Meskipun pemiliknya banyak bukan orang kita, Pak. Ya. Pohon sawit itu, Pak, berapapun air hujan turun, dia tidak bisa menahan air. Dia lepaskan airnya itu. Pohon sawit tidak ramah lingkungan. Makanya wilayah yang ada pohon sawitnya panas atau dingin? Panas dia. Dia enggak bisa nahan air, Pak. Dia lepasin. Tapi kalau dia butuh, dia cariin itu air. Beda dengan pohon kurma, Pak. Pohon kurma itu kalau ada hujan, dia tahan air itu sampai 2 tahun, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah sana, lihat kebun-kebun pohon kurma, panas atau dingin? Dingin. Kenapa? Dia ramah lingkungan. Karena dia bisa menahan air, Pak. Subur. Di sekitar itu pasti subur, Pak. Nah itu, kita itu digambarkan seperti pohon kurma, Pak. Makanya ilmu yang kita tanam, kita pelajari, kita simpen terus itu, dia seperti apa Pak? Sumber air, Pak. Jangan salah itu. Lah ini belajar bertahun-tahun enggak pinter-pinter, kenapa itu? Iya. Ngaji sono, ngaji sini, dicatat sono, catat sini. Tapi enggak pinter-pinter. Hah? Gimana yang enak itu ya? Subhanallah. Saya itu ngajar paling banyak ibu-ibu. Makanya kalau saya ngajar ibu-ibu paling ganteng. Saya bilang sama ibu-ibu, ngaji bertahun-tahun gak pinter-pinter ini kenapa ini? Ada yang salah ini kan? Rupanya baru kemarin saya tahu ada penelitian bahwa masyarakat kita itu hanya mampu bertahan untuk menangkap konsentrasi 10 menit. Lebih 10 menit kabur sudah. Makanya khutbah itu kenapa enggak boleh lama-lama, Pak? Ya, saya kemarin khutbah 16 menit lah. Setelah saya tahu itu, saya perjalanan baca laporan tentang kemampuan orang menangkap apa namanya? Ceramah itu. Ternyata cuma 10 menit. Oh, berarti enggak betul Nabi itu ya. Ngajarkan khutbah itu enggak boleh lama-lama. Saya kemarin cuma 16 menit aja. Subhanallah. Jadi makanya ceramah-ceramah enggak usah lama-lama, Pak. Sebentar lagi selesai, Pak. Ya, konsentrasinya bubar lebih lama kalau kelamaan itu kan. Makanya perlu dibantu dengan alat bantu seperti ini untuk menguatkan ingatan, Pak. Kemampuan orang bisa mengingat apa yang dia dengar kalau dia cerdas itu sampai 28 hari.
Kalau enggak dicatat, wassalam. Itulah pentingnya catatan itu kan. Makanya kalau Imam Syafi'i, dia seperti binatang buas ilmu itu. Kalau kamu tangkap, ikat. Nah ikatannya itu apa? Tulisan itu. Apalagi sudah umur-umur segini kan. Iya. Yeah. Riskan banget. Ikhwan barakallahu'alaikum, makanya kita digambarkan oleh Allah dalam ayat ini seperti pohon kurma. Iya. Yeah. Pohon kurma itu Pak, akarnya kokoh. Makanya mau panas, mau hujan, mau angin, enggak tumbang dia. Itu orang mukmin kayak gitu, Pak. Dia kokoh. Tidak mudah stres. Ini dikit-dikit jerawatan. Terus apa jantungnya berdebar. Terus keringat dingin. Ya, terus pusing. Kenapa? Stres. Ini masyarakat kota paling banyak apa? Stres. Duit lebih stres, kurang stres coba itu. Gimana itu kan? Yang duitnya lebih mikir mau ngapain, mau gimana ngembangin. Di sono penipuan, sono susah untuk dipercaya ya orang. Ya, luar biasa. Yang enggak punya uang mikirin kapan bisa punya uang. Dua-duanya stres sekarang ini. Dengan ekonomi yang gonjang-ganjing sekarang ini, luar biasa. Ya, yang pegawai ngeluh, yang pedagang ngeluh, yang ngeluh semua ini, Pak. Nah, barakallahu'alaikum, itulah orang mukmin, Pak. Dia jauh dari stres. Dia tegar dia. Tidak mudah tumbang. Apalagi depresi. Kalau depresi itu tandanya apa? Terus kepalanya dijambak-jambak dikit, terus didedot-jedotin. Iya, itu apa namanya itu? Hah? Bukan, Pak. Lebih dari stres, Pak. Depresi namanya. Iya. Depresi ini bahaya sekali ini. Ya, selangkah lagi udah terus keluar rumah enggak pakai baju, Pak. Yang lebih parah lagi terus berdiri dia. Ini data WHO menyebutkan World Health Organization, lembaga kesehatan dunia, menyebutkan bahwa jumlah orang yang bunuh diri di dunia itu setiap tahun 1 juta orang. Dan ternyata banyak orang yang bunuh diri bukan karena faktor miskin. Kenapa masalahnya, Pak? Jiwanya kosong. Punya masalah, enggak tahu bagaimana mecahkan, akhirnya dia bunuh diri. Atau kemudian seperti di Kanada, orang itu boleh mati dengan pola bunuh diri, Pak. Di fasilitas negara. Karena undang-undangnya membolehkan. Dia datang ke orang psikolog, saya kepingin mati bunuh diri. Tanda tangan, datang ke rumah sakit, nih, suntik, eutanasia, lewat. Jadi dikiranya kalau udah suntik eutanasia lewat, terus gak ada tanggung jawabnya. Di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang mukmin gak boleh menyentuh itu. Ya, orang mukmin tidak ada yang namanya stres, apalagi depresi. Itulah hasil penelitian Dr. Robert Boley, bahwa ternyata manusia yang paling tenang, paling nyaman, ya, itu adalah orang mukmin. Apalagi dia ahli tahajud. Dia suka baca Quran. Ini yang bikin tenang, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lagi resah, galau, risau, ngapain? Jangan ke kafe-kafe. Ya. Jangan pergi ke Bali, Pak. Orang tenang itu di mana, Pak? Memang 24 jam di masjid. Lah istri anak kita gimana? Memang kata Rasulullah, afdalu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini di masjid. Kalau rekreasi ke masjid. Tetapi ada tempat lain, Pak, yang bikin tenang. Allah menyebutkan 3, Pak. Di waktu malam, di dalam rumah, dan di dalam kamar bersama pasangan. Itu tempat tenang, Pak. Jadi salah orang tenang terus ke vila-vila, ke laut-lautan, ke mana itu, ke ujung-ujung dunia sana. Saya udah coba. Saya keluar dari sini, saya cari pengalaman lain, Pak. Saya cari di mana tempat pertemuan orang-orang kaya dunia. Saya bukan orang kaya, Pak, tapi jiwa-jiwa kaya. Ya. Saya pergi ke mana, Pak? Ke Switzerland sana. Namanya Interlaken. Interlaken itu indah sekali. Barangkali Bapak-bapak Ibu ingin apa namanya
honeymoon yang kedua ngajak saya ke sana, Pak. Indah sekali. Itu dikitari oleh Gunung Alpen namanya. Apalagi kalau udah musim salju, waduh cakep banget. Saya naik sampai ke atas gunungnya, meskipun kaki saya cacat ya. Saya paksain, saya adzan di atas itu, saya sholat di situ. Alhamdulillah, saya udah sampai ke pojok dunia, Pak. Di sanalah tempat perkumpulnya orang-orang kaya dunia. Bill Gates, orang-orang kaya dunia di sana itu tempat istirahatnya, Pak. Bukan di Bali, Pak. Tetapi apa yang kita dapatkan, Pak? Capek. Kalau udah urusnya gitu apa, Pak? Capek. Capek pikiran, capek fisik, capek kantong. Capek, Pak. Subhanallah. Tapi kita ke sana sambil pengajian, Pak. Jadi sekali-kali asalam ngaji di sana lah. Pak Mihrab ini perlu nih sama. Luar biasa itu. Kenapa sekalian? Karena yang dipuaskan cuma fisik. Ya? Padahal kebahagiaan ada di mana? Di sini nih kebahagiaan. Makanya Allah tanamkan yang pertama kali dalam kalbu ini, Pak, Islam ini, Pak. Akan melahirkan akidah, keyakinan yang kokoh. Dia tidak mudah tumbang, akarnya kuat. Kemudian batangnya menjulang ke atas, itulah ibadah. Dan ibadah ini jangan diartikan cuma sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah ini termasuk mengisi kekosongan-kekosongan hidup dalam sistem-sistem kehidupan manusia. Saya kasih contoh. Satu, namanya An-Nidham Al-Usari. Apa ini, Pak? Sistem keluarga. Warnai keluargamu dengan Islam. Sehingga engkau akan merasakan nikmatnya Islam. Nikmatnya bahagia dalam berumah tangga. Tenangnya hidup bersama suami istri dan anak-anakmu. Isi dengan Islam. Luar biasa. Suami istri datang ke tempat saya malam Ahad. Mereka bilang, Pak Ustadz, kami sudah sepakat untuk cerai hari Senin. Lah, kalau udah keputusan cerai, ngapain ke tempat saya? Ya, barangkali ada masukan. Oke, sekarang yang laki ngomong, yang perempuan diam. Begini, 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 Pak Ustadz. Saya ditendang, saya gak bisa napas, Pak Ustadz. Ibu bisa karate, ban biru, Pak Ustadz. Diterapkan sama suaminya, ditendang, tapi gak bisa napas, coba itu. Nah, suaminya selesai ngomong, sekarang ibu ngomong. Begini, begini, saya kurang diperhatikan, begini. Apa? Dia kesel. Setelah saya dengar dua-duanya, saya bilang, tidak ada alasan kalian bercerai. Makanya, ada dua sebab kenapa kalian ingin cerai. Pertama, karena ada dosa di antara kalian. Ada pelanggaran kepada Allah. Makanya rumah tangga yang banyak dosa bakal banyak gonjang ganjing. Bakal banyak masalah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Mungkin kita diuji dengan istri kita atau istri kita diuji dengan suaminya. Kalau ada itu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Taubat, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kemudian minta sama Allah untuk merubah pasanganmu. Ini penting, Pak. Sebab apa? Manusia suka apa? Menyalahkan orang lain. Iya, lihat orang lain itu salah terus. Kalau masih pengantin baru, wah ceritanya indah. Tapi kalau udah mulai berpisah, indah atau jelek? Jelek semua ditunggapin. Jatuhin semua itu. Kayak gak ada baiknya itu orang. Iya kan? Nah itu kan ada dosa, Pak. Yang kedua, karena tidak ada saling penghargaan. Tadi itu. Tendang dadanya lah macam-macam itu. Kenapa? Tidak ada saling menghormati. Nah, kalau hubungan sama Allah ditutup dengan taubat. Hubungan antar manusia tutup dengan saling memaafkan. Bu, kapan ibu jabat tangan sama suaminya? Jangan lebaran setahun sekali, ngawur tuh. Parah banget tuh. Hah? Keliru ibu. Jabat tangan itu dengan suami ibu sebelum tidur. Sebelum tidur itu jabat tangan tuh. Sehingga tidur tidak punya beban lagi.
tidurnya nyenyak. Lah ini tidur ini ngadep ke kanan, ini ngadep ke kiri. Tidur ngambek-ngambekan, ya apa itu? Mana enak hidup kayak gitu kan? Makanya, Bu, mau jadi ahli surga enggak, Bu? Jabat tangan sebelum tidur. Mumpung bapaknya ngaji nih. Kalau ibu-ibu di sono, suaminya enggak pada ngaji. Jadi ketika istrinya mau salaman, mau tidur, terus suaminya megang, kok anget? Karena suaminya enggak ngaji, enggak tahu. Tadi, Bang, udah ngaji tuh, Pak, udah ngaji. Kalau jabat tangan sebelum tidur. Subhanallah. Ya. Jadi bikin indah rumah tanggamu. Jangan ruwet terus itu. Rumah tangga berantem terus, apa enaknya coba? Nah itu, hidupi rumah tanggamu, warnai rumah tanggamu dengan apa? Dengan Islam. Ini namanya apa? Sistem kekeluargaan. Yang kedua, an-nidham al-ijtimai. Sistem apa? Sosial Islam. Ini sistem sosial ini, Pak. Luar biasa. Ya, kemarin kita memberikan pelatihan kepada ibu-ibu pimpinan-pimpinan masjid taklim di Bekasi, ada 400 pimpinan masjid taklim itu. Kita sampaikan bagaimana ibu-ibu itu punya peranan untuk mendapatkan uang, dan itu enggak harus dari suaminya, dia bisa bergerak dengan kemampuannya sehingga dia melahirkan apa harta untuk kemudian bisa memberikan sesuatu dalam perjuangan Islam ini. Ya, bisa dari 5 sumber lah itu. Enggak usah sekarang lah, nanti lain waktu. Yang jelas ini adalah upaya untuk bagaimana mengangkat kemiskinan ini. Masalah umat sekarang ini, Pak, terbanyak masalah kemiskinan, Pak. Ya, perahu kita bocor karena apa, Pak? Sekarang Bapak tahu, data menunjukkan mengerikan, Pak. Ini kemarin kan di Bekasi ini. Ini masuk Bekasi Jakarta nih? Jangan ngaku Jakarta. Ya, kemarin itu apa? Ini tanggung jawab Bapak Ibu semuanya, Santa Clara itu. Gereja Santa Clara itu menyalahi aturan, tapi tetap dikeluarkan izinnya oleh wali kota itu. Diprotes oleh banyak umat Islam hari itu. Sampai berdarah-darah seperti itu. Iya Pak, ini luar biasa. Ya, pejabat kita itu luar biasa. Emang. Makanya, saudara sekalian, terjadi ada 200 gereja liar di Bekasi ini Pak. Kemudian pemurtadan dahsyat. Dulu umat Islam tahun 90 itu 90%, sekarang tinggal 80%. Bahkan ada data menyebutkan di bawah 80%, Pak. Terjadi kemunduran umat ini, Pak. Ustadz tambah banyak, pengajian tambah semarak, tapi pemurtadan tetap jalan. Luar biasa. Paling besar gerakan kesenangan di mana, Pak? Di Bekasi. Tahu di mana, Pak? Di daerah saya. Tadi. Namanya Pondok Melati, pusatnya di Kamus Awal. Itu satu kecamatan 23 gereja, Pak. Di sana ada sekolah Van Stur, ada sekolah Strada, ada Pangudi Luhur, kerja betul mereka untuk merekrut anak-anak kita itu kan. Nah, ini TK enggak jadi-jadi, guys. SD-nya enggak jadi-jadi. Ya, harus ada upaya meningkatlah. Masa TK melulu? Harus ada peningkatan, Pak. Ya kan? Nah, barakallahu inilah sistem ini harus kita isi, Pak, sistem sosial ini. Lewat wakaf, lewat sedekah, lewat zakat, lewat hibah. Banyak sekali Pak jumlahnya Pak. Untuk menjelaskan masyarakat. Makanya demokrasi ini pusing. Adanya gap antara kaya dan miskin. Akhirnya mereka menciptakan namanya CSR itu Pak. CSR itu berapa? 5%. Tapi ternyata juga tidak banyak tersalurkan dengan baik Pak. Karena tidak ada kontrolnya itu. Tergantung siapa pimpinannya kan. Nah barakallahu dan tidak jarang untuk kepentingan perusahaannya. Bukan untuk menjatakan masyarakat. Padahal masyarakat ini sejahtera tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab negara, Pak. Indonesia ini umat Islam yang terbaik di dunia, Pak. Bayangkan, Bapak kalau ke negeri-negeri lain, yang namanya sekolahan gratis tanggung jawab pemerintah. Yang namanya rumah sakit gratis tanggung jawab pemerintah. Bahkan orang-orang yang nganggur, penduduk yang gak punya kerjaan, wajib pemerintah untuk menyiapkan pekerjaan. Kalau enggak ada kerjaan, digaji tetap oleh pemerintah. Namanya social security namanya. Luar biasa, Pak. Itu sistem Islam itu. Makanya ulama-ulama kita pergi ke Eropa, mereka bilang, loh, saya lihat Islam tapi tidak lihat kaum muslimin. Waktu itu, Pak. Kemudian saya lihat di tengah umat Islam, saya melihat kaum muslimin tapi tidak lihat Islam.
Islam terdinding sama umatnya sendiri, Pak. Kalau Islam betul, kita enggak tega melihat orang ada miskin di sekitar kita, Pak. Kita akan santuni mereka. Kita enggak akan membiarkan itu pengangguran-pengangguran. Kita akan carikan jalan kerja buat mereka. Perhatikan mereka itu. Wa innamatun saruna bidu'afaikum, kata Nabi. Kalian dimenangkan oleh Allah karena orang-orang lemah itu. Perhatikan orang lemah itu. Nah, assalam juga perlu mempunyai peran itu. Bagaimana kemudian memperhatikan sisi sosialnya? Perhatikan, kalau punya ada pendataan seperti Joko Karyan. Bagus Joko Karyan itu. Kalau perlu, Pak, apa ada studi banding lah. Ya. Ya. Udah. Pergi sana, Pak. Saya udah nginep di Joko Karyan, sudah tahu mereka. Nah, itu bagus sekali. Program masjidnya jalan. Karena apa? Masjid memberikan manfaat untuk banyak orang. Subhanallah. Nah, ini. Yang ketiga adalah an-nizam al-iqtisadi. Ini sistem ekonomi Islam. Ini juga harus kita isi, Pak. Jadi yang kita tahu kan cuma sekarang bank syariah. Bank syariah itu salah satu unit dalam ekonomi Islam, Pak. Nah, ini perlu kita isi. Harus ada wisata islami. Ada hotel islami. Kemudian pasar islami. Ya, kantor-kantor yang islami. Semua urusan perdagangan islami. Saya melihat di Pekanbaru sana, ada namanya pasar syari. Cakep sekali. Dia mengikuti pola yang di Saudi, kalau sudah azan berhenti semua. Sholat. Kemudian itu ada bidang syariahnya. Ngecek, ini benar enggak timbangannya? Subhanallah. Enggak boleh ada penipuan. Itu syari'i seperti itu. Syari'i itu artinya menguntungkan banyak orang. Enggak merugikan banyak orang, Pak. Islam itu fair. Luar biasa. Nah, ini perlu kita bawa. Sekarang ini kalau ke pasar, nih, pedagang di pasar ini. Apa yang kita lihat di sana? Yang bagus, yang jelek dibilang bagus. Iya. Yang kualitas KW3 dibilang KW1. Banyak kemudian timbangan berkurang, ukuran kurang segala macam. Ya, coba bapak-bapak beli buah di Jatinegara sana. Terus ditimbang lagi, kira-kira berapa? Gerah kan? Nakal. Islam enggak begitu, Pak. Nah, ini sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, yang keempat, an-nizam al-qadha'i. Sistem peradilan Islam. Pak, kita ini, Pak, subhanallah. Diakuin semuanya, penjara lebih kapasitasnya, Pak. Ya, penjara itu saking banyaknya penduduknya, over capacity, Pak. Sampai 4 kali lipat. Luar biasa. Jadi orang masuk penjara bukan tambah cerah, hanya meningkat lagi kejahatannya. Ini kenapa? Ada yang enggak beres dengan peradilannya, Pak. Padahal hukum itu intinya menjerakan. Ini tidak menjerakan. Berarti ada yang salah itu kan? Harus dikoreksi itu. Nah, kemudian ada yang kelima, namanya an-nidham as-siyasi. Ya. Politik Islam. Bagaimana kita mewarnai politik itu dengan nilai-nilai Islam? Ini luar biasa, Pak. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang kosong, yang tidak bisa kita isi semuanya nih kan. Ayo kita masuk sini, Pak. Makanya siapkan kader-kader anak-anak muda yang nanti dipersiapkan untuk masuk ke wilayah ini. Sehingga dia ahli hukum tapi punya visi Islam. Dia ahli politik tapi politik Islam. Dia ahli ekonomi tapi ekonomi Islam. Ini baru namanya sibghatullah. Terwarnai dia. Punya misi hidupnya. Wa man ahsanu min Allah sibghah, siapa yang lebih bagus warnanya dari warnanya Allah itu? Pak, Will Juron menulis buku yang berjudul The History of Civilization. Dia membawakan bagaimana peradaban umat manusia. Dari peradaban kuno sampai peradaban jahiliyah, peradaban Islam setelah Islam, terusin bagaimana ini peradaban ini? Kata dia tidak ada peradaban seperti peradaban Islam. Bagaimana Eropa itu tercerahkan oleh Islam? Luar biasa Islam ini, Pak. Tetapi masalahnya kemudian, ini yang kurang disadari oleh orang Islam, untuk memerankan dengan peran yang besar itu.
Ini saatnya bangsa Melayu ini menjadi guru bagi dunia ini, Pak. Kita harus bergerak ke arah itu, Pak. Membangun peradaban Islam. Biar mereka tahu, disinilah Islam yang sebenarnya itu. Kita berikan percontohan, Pak. Nah, kalau ini sudah kita isi, baru kita, bisa ngomong lantang di luar sana. Tapi kalau seperti ini keadaannya, miris kita. Jadi kita banyak kuantitasnya, tapi kualitasnya rendah sekali. Saya kemarin ketemu sama Dr. Nai itu. Sedih sekali saya. Dia menyampaikan data yang selama ini kita banggakan, ternyata absurd. Udah batal itu data. Apa yang selalu kita katakan? Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Udah gak laku lagi, Pak. Kata dokter Nai ini, dia mengatakan bahwa jumlah orang Islam di India sudah 260 juta, Pak. Sementara kita baru berapa? 220 juta. Sudah jauh. Saya di dunia internasional, saya anggota ulama dunia, dai dunia, dan pembela ahli sunnah dunia. Dalam forum-forum itu, saya mengatakan, saya wakil dari Indonesia, negeri umat Islam terbesar di dunia. Sudah gak laku lagi sekarang, Pak. Saya kalau ngomong gitu, jangan dipotong. Saya wakil umat Islam terbesar di dunia. Jangan dipotong, saya ngomong. Mendengarin semua, Pak. Sekarang gak bisa lagi. Udah gak punya senjata lagi. Tahu senjata apa lagi itu. Ya, Pak? Makanya ini yang harus kita isi. Nah, baru yang berikutnya, apa itu akhlak? Bagaimana kemudian akhlak mulia itu akan terasa? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Apa orang itu ukuran akhlaknya? Seorang dikatakan akhlaknya baik, itu ukurannya apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Yang tahu 100 ribu. Siapa ini 100 ribu? Hah? Apa? Ya, enggak jadi deh. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, orang yang terbaik akhlaknya, orang yang paling sayang sama istrinya. Ibu setuju gak, Bu? Bu, bapak-bapak ini saking sayangnya mau nyari kawan lagi buat ibu-ibu. Tuh kan betul ya, Bu? Subhanallah, makanya barakallahu'alaikum. Ukuran orang baik, kalau dia hormat sama istrinya, dia sayang sama istrinya, dia perhatikan sama anak-anaknya. Itu tanda orang laki akhlaknya mulia. Begitu pula perempuan, yang terbaik adalah yang hormat sama suaminya. Yang menyayangi suaminya, bukan malah ngelirik suami orang lain. Iya, Bu? Subhanallah. Itu yang dibikin nama bagi ukuran. Ibu lihat sekarang ya, ada ustadz, ada orang hebat, sama kawan hormat, sama tamu hormat, sama orang hormat, tapi sama istrinya kejem, sama anaknya gak urusan. Ini orang akhlaknya buruk. Nggak usah dengerin omongannya itu. Banyak orang seperti itu, Pak. Jadi ukuran akhlak seorang oleh Rasulullah diukur dengan sebaik apa dia dengan apa? Dengan keluarganya. Subhanallah itu. Semoga antum semuanya seperti itu. Kemudian Allah katakan, wa nahnu lahu abidun. Kalau udah ini menancap di dalam diri seseorang muslim, kita akan mewarnai hidup ini, Pak. Kemana saja kita berada, kita menjadi hamba Allah membawa warna Islam ini, Pak. Jazakumullah khair, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah amin, karena waktu sudah jam 6 lebih. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Hah? Enggak ada? Atau kayaknya di sana udah rame-rame tuh. Mengulangi kenangan lama kayaknya, Pak. Pak Mihrab, Masya Allah, udah rindu makan sarapan bareng-bareng. Ya udah, sambil ngobrol nanti kita lihat di sana. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan himbauan, kalau masih ada waktu kita salat syuruk dulu baru kita gabung ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.